Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Muhammad Imam Ibrahim. Dan ini memberitahukan kepada seluruh ya ayuhan netizen. Insyaallah di Banten nanti, di Kesultanan Banten, akan diadakan acara kedua pada tanggal 14 Oktober bertepatan dengan 29 bulan Mulud atau Rabiul Awal. Hari Sabtu jam 9 sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman muslim, ini serius. Kali ini kita akan bantah orang ini, sahabat, dengan dibantu melalui channel Mas Dodi Sefriadi dan Bang Heri Pras, yang sebelumnya pernah ada kasus di pesantren agam. Kalian sebagai orang tua, anak kalian dikirim ke pondok pesantren, diajari gel-gel dada, pinggang pinggul, ya, lenggak-lenggok, di video disebarkan. Anak-anak kalian dikirim ke pondok pesantren, diajak joget-jogetan seperti ini. Astagfirullahaladzim. Bukan satu-satunya. This is not the only one. Host 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Host 40 santri di agam jadi korban cabul gurunya. Host. Oh, ya ini ya orangnya ya, teman-teman. Mantap. Hati-hati Pak Idrus. Hati-hati Pak Idrus. Nanti apa antum ini nanti kena itu. Kasus pencibulan, sahabat. Lalu ada seorang ustadz atau youtuber menggunakan identitas muslim mencari-cari kesalahan dengan menyebut bahwa ada pesantren kaum salaf viral kasus pencabulan ini, sahabat. Lalu dibantah oleh Bang Heri Pras dan Mas Dodi Sefriadi dengan sangat mengesankan. Sangat mengesankan sekali. Masya Allah. Para pemucawat boy, kasih tahu si Kasim. Berani gak dia membahas kasus pencabulan di pondok pesantren yang ya, kurang lebih? Mereka itu sama-sama salah sih. Nah, nah ini, orang ini yang saya sebut tidak punya literasi ya. Tidak mengumpulkan data dulu sebelum dia membuat video. Asal ada kalimat salafiyah, dianggap sebagai orang-orang yang berfaham Mekah Madinah. Tunggu dulu, coba kita simak seperti apa. Apakah benar Ponpes ini adalah salafi yang dijuluk-juluki Wahabi? Host. Pimpinan Ponpes ditahan terkait laporan pencabulan dan persetubuhan Sorong, Papua Barat Daya. Di sini kita punya data, teman-teman. Kita langsung ke Google Map, di map Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sorong, Papua Barat Daya. Ini Salafi Wahabi nih, ada bansernya. Ya, lagi yang lain. Ini Wahabi nih, akhi, yang begitu pedenya meminta saya untuk membahas ini. Enggak, saya tidak menutupi kasus ini. Malah saya berterima kasih diberikan informasi ini. Karena dia tidak bisa menemukan jejak digital adanya kasus asusila yang terjadi di pondok pesantren ataupun tempat-tempat pendidikan agama yang bermanhaj salaf, akhirnya dia cari cara lain, teman-teman. Yaitu dia mengumpulkan berita-berita kasus asusila yang terjadi pada TKW di Arab Saudi. Dia bilang, nih, lihat nih orang-orang Arab Saudi nih yang berpaham salafi wahabi, lihat tuh. Jadi TKW Indonesia yang niatnya kerja ke Arab Saudi, tapi di sana malah mendapatkan perlakuan yang benar-benar. Mereka ini hanyalah sebagai sebagian kecil pejuang Islam yang saya kagumi dan saya banggakan ya. Tetapi pejuang-pejuang seperti ini sudah banyak bermunculan ya, sahabat. Jangan lupa, ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menasihati umat Islam yang ada di Indonesia ya, supaya tidak lewat batas ya. Mereka ini seperti kaum-kaum salaf, sahabat ya.
Saya nggak tahu ya kalau mereka ini bersandar ke mazhab yang mana. Mereka seperti pejuang terdahulu yang memerangi kolonialisme, yang berusaha untuk merusak kebenaran Islam yang murni ya sahabat ya. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Demikian sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.